Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik serta para guru peserta lomba Semarak Taman Kanak-kanak 2021 yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Setelah banyaknya peserta lomba yang masuk dan melalui proses penjurian yang panjang, kali ini saya akan mengumumkan hasil lomba Semarak Taman Kanak-kanak yang diselenggarakan oleh SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto. Namun sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Keisha Alfiena Zahira. Selamat menyimak. Allahummarhamna bil Quran. Barakallah kepada Ananda, Keisha dan ayah bundanya. Dan perlu diketahui, SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto telah banyak memiliki siswa seperti Ananda Keisha ini melalui program Tartili dan Tahfidz Al-Quran yang telah diajarkan sejak level 1. Nah, sekarang kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto, Ustadz Basuki Dwi Sulistyo, SPD, yang akan menyampaikan rasa terima kasih kepada para peserta Lomba Semarak Taman Kanak-kanak tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya, siswa-siswi TK se-Kabupaten Banyumas serta Bapak Ibu guru dari TK se-Kabupaten Banyumas, semoga sehat selalu. Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan hari ini, insya Allah akan momen yang ditunggu-tunggu oleh anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu guru semuanya, yaitu pengumuman Lomba Semarak Taman Kanak-kanak SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto. Saya mewakili sekolah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas partisipasinya dan kerjasamanya di acara Semarak Taman Kanak-kanak di tahun ini. Selamat dan sukses untuk anak-anakku semuanya, semoga menjadi pengalaman dan mampu
memotivasi anak-anakku semuanya untuk terus berprestasi. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru TK yang sudah berpartisipasi. Semoga jalinan kerjasama ini akan terus terjaga dan akan semakin meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Dan terakhir, ayo anak-anakku semuanya TK yang belum mendaftar di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto, masih ada kesempatan, silakan untuk mendaftar. Karena banyak sekali ilmu dan pengalaman yang akan didapatkan bersekolah di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto. Mari datang ke sekolah. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti diketahui, SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 mulai dari tanggal 1 November hingga tanggal 10 Desember 2021. Catat tanggalnya ya, 1 November hingga 10 Desember 2021. Caranya mudah. Cukup menyertakan fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran putra-putri Anda. Lalu, mendaftar secara online melalui website ppdb.alirsyadpwt.sch.id atau bisa datang langsung ke sekolah kami, Jalan Jati Binangun, Gang Sadewa, nomor 1, Purwokerto Timur. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 085-161-900-900. Nah, tunggu apa lagi? Ayo mendaftar ke SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto tanpa nanti, tanpa tapi, PPDB dari hati. Nah, ngomong-ngomong, pengumuman lombanya mana ya? Tenang, ini dia yang ditunggu-tunggu. Pengumuman juara Lomba Semarak Taman Kanak-Kanak 2021 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto. Selamat menyaksikan. Pengumuman juara Lomba Semarak Taman Kanak-Kanak 2021 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto. Lomba menghafal Pancasila. Para juaranya adalah juara 1, Gayatri Chandra Tunggadewi dari TK Aisyah Kalipetung. Juara 2, Kezia Kanya Anindia dari TK Kemala Bayangkari 92 SPN Purwokerto. Juara 3, Adeva Kalista Dewi dari TK Aisyah 8 Bancar Kembar. Juara Harapan 1, Ahmad Faris Maulana dari TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Juara Harapan 2, Keisha Akila Mahesti dari TK NU Muslimat 22. Juara Harapan 3, Hafiza Khaira Lukna dari TK Darul Quran Karang Tengah. Lomba mewarnai, para juaranya adalah juara 1, Sofia Hasna Kamila dari TK Tunas Islam Purwokerto. Juara 2, Haskia Ikhtifa Nuraisya dari KB Islam Al-Izzah.
Juara 3, Kinarian Sahasika Sukoco dari TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Juara Harapan 1, Askadin Hanif Al-Fatih dari TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Juara Harapan 2, Kailila Dwi Alita. Juara Harapan 3, Nafes Alra Fariza Abdilan dari TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Lomba Tahfidz, para juaranya adalah Juara 1, Ayudia Freisi dari TK Aisyah Leduk. Juara 2, Langit Panuluh Jatmiko dari TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Juara 3, Muhammad Khairul Fatihin dari TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Juara Harapan 1, Adiyatama Raihan Al-Halifi dari TK Tunas Islam Purwokerto. Juara Harapan 2, Asyana Billah Naiswari dari TK Tunas Islam Purwokerto. Juara Harapan 3, Ahmad Faris Maulana dari TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Lomba Ice Breaking Guru TK, para juaranya adalah Juara 1, Adianah Aktavia dari TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Juara 2, Priyana Takdikira dari TK Genus Purwokerto. Juara 3, Desi Sintiawati dari TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Juara Harapan 1, Rohyati dari TK Tunas Islam Purwokerto. Juara Harapan 2, Emma Nur Fadila dari TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Juara Harapan 3, Indri Rahayu M dari TK Aisyah 4 Purwokerto. Selamat kepada para pemenang. Yang belum menang jangan kecewa, jangan sedih, karena masih banyak kesempatan lainnya. Dan informasi, hadiah untuk para pemenang dapat diambil di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto, Gedung 1 Jalan Jati Winangun Gang Sadewa nomor 1 pada jam kerja pukul 8 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Itulah tadi pengumuman para pemenang Lomba Semarak Taman Kanak-Kanak 2021. Dengan demikian, maka kita sudah sampai di penghujung video ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Tetap semangat, tetap berprestasi. Jangan lupa subscribe channel kami. Saya Ustadz Bagus Syaifani undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.